Pak, tadi sirotol ini kepanjangan, Pak. Sirotol ladina an'amta alaihim. Yang benar itu dua arokat, Pak, di ayat. Sirotol ladi. Eh, kau belum lahir. Aku udah jadi imam di situ. Itulah yang tadi saya bilang. Suka jadi orang yang dermawan atau suka hati kaulah, kata Allah. Memang dunia ini sebenarnya suka hati kaulah. Ya kan? Antara dua aja, suka jadi atau suka hati kau. Itulah materi kita hari ini. Anak muda berfoya-foya, itu kau yang tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Mana bisa nyalakan? Nggak bisa bikin pantun nanti di hadapan Allah. Kaulah bulan, kaulah bintang. Sebenarnya? Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kaulah aku berhutang. Tak bisa. Kau yang main slot. Kau lah nanggungnya. Masa main slot pakai wifi masjid? Kayak gimana pahalanya, gimana dosanya tuh? Malaikat bingung nyatanya. Duduk di pojok-pojok masjid main slot kawan. Terus dia bilang, anggap aja sedekah Ustaz. Sedekah. Your head itu sedekah. Kan gitu. Orang mintanya sama Allah, dia ngabdinya sama Dewa Zeus. Emang deponya kecil. 20 ribu. Tapi sehari 5 kali. Giliran infak beras mendadak hilang, mendadak tak punya duit. Padahal cuma 25 ribu sebulan. Batam ini tadi sudah kita hitung ada 8 ribu anak yatim di Batam ini, baik yang di pulau-pulau maupun di Batam pondok-pondok pesantren. 8 ribu. Saat tadi di rakaat pertama imamnya baca penyesalan orang-orang itu yang hidup di dunia tapi tidak bikin apa-apa. Dia bilang ya laitani untuk turoba, cobalah untuk jadi debu ya. Tidak kena hisab. Itulah yang tadi saya bilang, suka jadi orang yang dermawan atau suka hati kaulah, kata Allah. Nanti di akhirat kau kuhisab. Apa yang hari ini dikejar orang? Harta. Ikut saya. Harta itu halalnya dihisab. Halalnya dihisab. Haramnya diazab. Haramnya diazab. Ada ibu-ibu di sini? Oh, sengaja ngetes ya. Punya mukena bagus? Ngadap Allah jangan pakai mukena yang banyak kayak lalat ini udah sering saya sampaikan ini. Pakai yang bagus, pakai yang terbaik. Ngadap Allah tuh berani, bersih, rapi, wangi. Ini pakai kaos pendek pula, begitu sujud Palung Mariana nampak. Palung Mariana. Saya kalau bawa ATM tinggal gesek tunai kan, srek gitu. Pakai baju yang tadi malam dipakai udah ada liurnya, sini kan ada bonus. Janganlah, masa ngadap Allah kita jelek-jelek. Pergi ke mall, ngadep orang, pernah ketemu sama orang yang suka ngusap-ngusap itu? Nah, ya kan? Anda sopan, kami curiga. Kenapa? Ya, biar silaturahim tidak putus. Nah, pinjam dulu 100, gitu ya. Sekarang udah naik level, udah terlanjur viral. Saya pun tak sadar suara saya dipotong orang lalu dijadikan TikTok. Itu di TikTok tuh suara saya. Supaya silaturahim tak putus, pinjam dulu 100. Jadi ramai. Masya Allah. Sekarang saya ganti. Supaya jangan ada dusta di antara kita, pinjam lo 1 juta. Hidup itu harus lebih baik gitu ya. Tadi ngutang 100, sekarang ngutang. Waktu minjam melas, melas. Waktu bayar, malas-malas. Ditagih malah, ngegas. Ini orang kurang, waras. Yang apa yang mati ayaman? Mati hatinya. Mati telinganya. Kalau saya bilang tuh telinga peka. Bang ada kajian di masjid. Apa? Ada kajian bang di masjid. Pak betul kan baca Qurannya pak. Apa? Bu tutup aurat bu. Kaki itu aurat pakai kaos kaki. Ha? Itu namanya telinga peka. Peka terhadap apa ya man? Peka sama kebenaran. Pak tadi sirotol ini kepanjangan pak. Sirotol ladina an'amta alaihim. Yang benar itu dua arokat pak di ayat siratal ladzi kau belum lahir aku udah jadi imam di situ. Kamu jangan nasihatin saya ya. Kamu belum lahir, saya ini sudah hidup di muka bumi. Itu namanya peka. Ada nasihat ini, kita jangan main slot, jangan main narkoba, jangan judi, jangan pinjaman online. Ada 3 yang susah dinasihatin. 1 orang main slot, 2 narkoba, 3 orang yang jatuh cinta. Telinga peka. Tak bisa dengar nasihat. Bang, ini ada amal soleh, bang. 25 ribu, bang, anak yatim, bang. Apa? Hah?
Begitu aja diajak modif mobil, jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan kemana, sampai ada bagi sembako nanti di paling depan. Itu saya bilang tadi, telinga pekat. Dua, mata buta. Kenapa mata buta? Allah takdirkan dia bisa melihat dunia ini, tapi Allah tidak bisa, tidak izinkan dia melihat kebaikan di dunia. Ya, gini. Ini namanya mata lalat. Mata apa? Lalat. Apa yang ditengok sama lalat? Yang ditengok sama lalat adalah kotoran. Walaupun di taman bunga, yang dilihatnya apa? Kotoran. Walaupun dia kumpul dengan orang banyak, orang soleh, yang dilihat adalah aib dan kesalahan. Mata lalat. Mana dia mau nengok kebaikan? Tidak bisa. Dan tidak nampak di mata dia kebaikan. Yang dilihat selalu aib, kotoran, kesalahan, dan seterusnya. Mata lalat. Susah menjelaskan kepada lalat bahwasanya kotoran apa bunga itu lebih baik daripada kotoran. Tidak bisa. Berbusa-busa kita jelaskan. Sama kayak mohon maaf ya, atau tahu ulat belantung yang biasa ada di dalam bangkai burung atau bangkai apa, pindahkanlah dia ke atas karpet masjid. Ay, belantung gitu, pindah sini ya, sekalian itikaf gitu. Mana dia mau? Habitatnya memang di tempat yang mohon maaf, kotor. Orang mau dikasih castingnya barang mahal, kalau dah matanya mata lalat, maka yang dilihat adalah aib, kotoran, dan seterusnya. Terus saya sekali tanya ngobrol sama beliau. Saat ini kami ada DKM. Saya tanya lah, DKM itu singkatan apa? Saya bilang, Dewan Kemakmuran Masjid. Oh. Soalnya speknya dari Allah tuh surat 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. 5 speknya. Kau jangan ngaku-ngaku ngurus masjid kalau tidak beriman sama Allah, tidak beriman sama hari akhir. Baru dua ini ya, penjabarannya panjang. Beriman pada Allah hari akhir, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, falayu zijarohu, jangan sakiti tetanggamu. Bicara yang baik-baik atau diam, itu juga bagian dari memuliakan dan beriman pada Allah dan hari akhir. Jangan sampai kita itu dong saji jatuh ke rumput. Hari-hari ngomong meramput. Do you understand what is the meaning of meramput? Bohong dua. Kalau bahasa Pontianak tuh meramput. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Ngomong miliar-miliar, ya kan? Kalau tembus nih boy, kalau tembus proyek nih boy, apa yang tembus? Datang rokok, datang kawan, ada gak rokok kok sebatang? Kawan datang minta rokok, sebatang. Sekarang gak rokok lagi, saya vape sekarang. Oh iya, lebih tinggi. Ekonomi sulit gaya, elit. Itu tudung saja jatuh, rumput. Handphone kayaknya keren gitu. Tengok, sibuk. Kita kira lagi balas-balas WA atau lagi transfer-transfer. Rumput geser menu, kawan. Tak ada kuotan. Kawan di samping, boleh aku tentering? Mata buta. Tak bisa ngelihat kebenaran. Ayat-ayat Allah bertaburan. Ada orang yang lapar. Tadi malam saya nengok ada ibu-ibu kumpulkan kardus. Jam berapa tadi malam kita pulang dari pantai jam 10 lewat. Saya nengok ada ibu-ibu. Saya tak tahu lah dia yang jualan di dekat situ atau di. Yang jelas saya tengok dalam kardusnya itu dia bawa botol-botol bekas. Setengah 11 malam. Saya jam segitu biasanya sudah di atas kasur. Dalam hati karena saya lagi safar, tidak bisa mau turun malu ya kan. Cuma bisa doakan semoga ibu ini dibukakan pintu rezekinya sama Allah. Diberkahi. Malam-malam, setengah 11 itu masih nyari-nyari kardus, nyari-nyari botol. Banyak rezeki gitu. Kemarin nengok videonya Bang Onim lagi di Palestina makan nasi putih sama telur dadar. Ya mungkin itu kita marah. Telur dadar lagi di sana lagi. Tak punya pilihan. Kita hari ini bisa tidur di ruang enak. Masya Allah. Tidur enaknya kita malah bikin kita bangun kesehatan. Itu yang saya bilang mata. Tidak usah nengok orang lain. Materi resep kali sangat tidak cocok untuk menilai orang lain.